tema, tinggal baca tema aja. Umat Juma adalah pakai foto Bang Juma enggak makan. Adalah kalian pakai foto Bang Juma enggak malu Pak. Adalah numpang tenar. Coba delik hukumnya apa? Memang si Juma nama aslinya si Juma. Mau numpang tenar. Si Juma namanya siapa? Numpang tenar. Umat Juma sama dengan namanya siapa? Lu tahu akun Umat Juma sama dengan foto Bang Juma. Umat Juma sama dengan Umat Juma sama dengan Umat Juma sama dengan ketutup toanya. Umat Juma sama dengan laki-laki macam Umat Juma sama dengan coba maki gue. Umat Juma sama dengan bagaimana tuh laki-laki Umat Juma sama dengan bagaimana tuh istrinya menghadapi Umat Juma sama dengan mulut perempuan Umat Juma sama dengan mulut perempuan istrinya Umat Juma sama Umat Juma ternyata tinggi kenanya Umat Juma sama dengan Umat Juma sama dengan sama dengan sama dengan kiai ustaz. Ini tinggal baca temanya aja. Umat Juma sama dengan itu tema yang kamu bikin tadi itu. Umat Juma sama dengan itu kan anjing pelihara. Oh, Umat Juma lu dibilang sama dengan anjing. Umat Juma sama dengan Aminah. Loh, Umat Juma lagi gonggong. Umat Juma lagi gonggong. Ya, Aminah. Umat Juma sama dengan Aminah. Kalian makan anjing suka menggonggong para oten. Karena yang kau makan anjing. Iya, itu suara anjing kan selalu ada ya. Kenapa yang kau makan anjing? Suara anjing makan anjing, makan babi lagi. Kenapa nih? Barang-barang haram. Kenal tahu apa? Tahu tentang apa? Sepak terjangnya selama ini seperti apa dianya? Oh, dia memang dia ilmunya ustaz. Tinggi. Ya, ilmu dalam mengkafirkan muslim gitu. Bukan mantap. Mengkafir memang dia ini mengkafirkan dari mana nenek peyot? Iya, mengkafirkan dari mana nenek peyot? Mengularkan muslim gitu ya, menserigalakan muslim gitu. Jago ya dia ya. Jago bener. Lihai terampil ya, terampil dia. Terampil dia mengularkan. Mau saya perdengarkan, sepak terjangnya, tindak tanduknya itu. Mau saya perdengarkan, ma? Tunggu ya, mau dengar di situ. Eh, malampir, diam kau. Eh, malampir kau. Eh, diam kau, Nuragi. Malampir kau, diam kau. Kebakaran jenggot. Diam kau, malampir di situ. Banyak jadi mualaf. Tunggu saya perdengarkan. Kasihan, lelah. Tunggu saya perdengarkan, malampir. Juma tuh hebat. Bang Juma tuh hebat. Tunggu. Sudah banyak. Kau enggak kebagian cuan kau. Kau enggak kebagian koin sama berhalamu itu. Kamu itu. Kau enggak kebagian koin sama berhalamu itu. Kau enggak kebagian. Kau enggak kebagian cuan. Iya, naik darah tinggi. Iya, kau naik darah tingginya kenapa di sini? Kau naik darah tingginya di sini sih. Kalau nggak pakai foto Bang Juma, kalian nggak cari mak, nggak cari mak. Iya kenapa? Kenapa kau curhat ke sini? Nggak kecipratan cuan? Kenapa kau curhat ke sini? Hah?
Kenapa kok cekan ke sini? Harusnya kau nuntut dia. Harusnya kau nuntut dia. Kenapa cuannya enggak kebagian ke kau? Kau enggak bisa makan beras itu gara-gara kau berhalakan tapi enggak kebagian cuannya. Kami sudah banyak. Jadi ngapain kau bela-belain? Kau bela-belain tapi enggak kebagian kau beras kau. Foto Bang Juma. Apa ini? Dengar kau malampir. Dengar kau malampir. Dengar kau malampir. Masa pegawai bank meluruskan ajaran agama? Jalannya dari mana? Pegawai bank. Dengar kau malampir. Dibuat nanti dalam sejarah pegawai bank BTN meluruskan. Ini Ruda Yohanes yang diselewengkan. Bang Rudi Yohanes, ini lagi upload ya. Bagaimana saya bantai berhalamu itu? Hanya yang bersangkutan. Kau yang pakai berhala kau ulama, patung Yesus itu di dalam. Oh iya, tinggal kau bikin patungnya. Tinggal kau bikin patungnya. Tinggal kau bikinkan patungnya. Berhalamu itu. Patungnya kau jelas-jelas Tuhanmu itu manusia. Jadi jangan kalah cabul kau. Patung yang kau buat itu berhalanya itu jangan kau kalah cabul. Jangan kau kalah cabul. Eksiskan itu lato-latonya. Lato-latonya kecil kan? Lato-latonya kecil kan? Ya itu yang kau tampilkan tuh. Jangan mau kalah cabul. Ya percuma kau jadikan dia patung. Percuma kau jadikan dia berhala. Kalau kamu tidak membuat patungnya, patungnya harus kalah cabul dengan patung yang ada hari gini. Eksiskan dong. Mana tahu dengan itu kau juga kecipratan cuan. Nah, kau bikin video jilat-jilat patung anunya patung berhalamu kan gitu. Gitu harusnya. Jadi kamu kalau dalam mengkultuskan, kamu dalam memperhalakan Zuma itu, kau melakukannya itu dengan kafa, dengan totalitas. Jangan odong-odong kau. Mengkultus kau abal-abal kau. Malampir kelas kentut aja kok sombong kau. Ini tinggal kau dengar ini, kau dengar ini ya. Bagaimana saya bantai berhalamu itu? Dengar kau bagaimana saya bantai berhalamu ini? Karena Martin Luther juga itu kan ada ajaran-ajaran yang merengek, meraju. Ngomong sama orang bodoh capek, orang sama orang gila bodoh capek. Gak usah menjilat-jilat berbatung berhalamu itu emang capek, enak lagi kau. Silakan sama Ibu Diani dulu, kalau enggak itu di mas. Ah, kenapa dikick ya? Karena ini perlu diluruskan Bang Jumat. Jangan sampai gini ya Pak Vivo ya, paham ya. Kalau seharusnya ketika membawa ke sana atau tapi ini terlalu lama Zuma baru ngomong nih. Seperti ini. Seharusnya dari lawannya tempat seperti Sofia tuh cari lawan tuh ya seperti Bang Zuma. Kenapa sih pakai tema seperti ini? Atau siapapun yang sudah notaf ini. Sofia tuh. Ini serius loh tadi host. Saya kira ini akun realnya Bang Zuma nih. Saya kira dia udah taubat, udah soan ke Bu Yuni. Ternyata ini masih bukan akun real ya ini, yang pakai lafal la ilaha illallah. Bukanlah tidak percaya diri dengan akunnya ini, pakai gambar orang. Tapi kenapa Bang Zumanya nggak bertaubat ya? Maksudnya kenapa nggak bertaubat gitu loh? Memang dia yakin ajalnya itu akan terus. Iya. Jelas yakin lah. Yang kalian itu harus yang bertaubat. Loh, kayak dianya, di sini aja loh. Di sini aja kalian pakai temanya. Dianya yang Zuma. Ada tidak ada api, tidak ada asap kalau enggak ada api, Bro. Asbabun nuzulnya kayak gitu, enggak ada akibat kalau enggak ada sebab. Ya? Enggak ada akibat kalau enggak ada sebab. Tapi kalian kan tidak menyerang personal. Ini kan kalian menyerang personal. Yang playing victim itu siapa? Yang playing victim itu siapa? Dia juga berulah dengan menggunakan akun Zuma kok. Dia juga berulah menggunakan akun Zuma kok. Yang playing victim itu siapa? Dia pelaku. Dia pelaku tetapi mengaku-ngaku korban. Siapa yang playing victim, ha? Siapa yang playing victim di sini? Tidak bisa berpijak pada ini kaki sendiri. Gunakan akal. Jangan cuma asumsi. Narik cuan itu dengan cara flying victim. Dianya yang pelaku tetapi sok-sokan jadi korban.
Seperti itukah narik cuan? Semakin banyak ngomong, seperti semakin banyak bohongnya. Iya, seperti itu kan caranya. Jadi playing victimnya semakin lihai gitu. Semakin jago. Lima perkam kebohongan untuk mendapatkan cuan memang ini ajaran-ajaran gimana. Semakin lama playing victimnya, maka semakin banyak tuh cuan-cuan yang dia bisa tarik. Ya? Iya, dia bisa tarik itu semakin banyak cuan. Siapa saudara temanya? Kalau kau umat Juma, saudaranya kenapa? Kalau saudara dikasih begitu bagaimana? Ya itu tinggal baca aja. Saya saudaranya kenapa? Iya baca aja, baca aja temanya. Untuk apa mau dibaca? Berarti lu sama dong. Kami belum pernah diulang. Saya saudaranya. Saudara dari mana? Nama aslinya siapa? Kalau lu saudaranya nama aslinya siapa? Kutanya kamu ya, kamu yang makan. Kamu yang makan, kamu yang siara baru melempar kepada orang lain. Itu namanya melempar tangan sembunyi tangan. Melempar batu sembunyi tangan. Siapa nama aslinya kalau kau saudaranya? Rasakan diulangkan. Saudara nenek mu kiper. Cari lawan seperti kamu yang kiper. Saudara, ngaku-ngaku. Iya, saudaranya dari Sulawesi kenapa? Sulawesi mana kau? Selatan. Hah? Selatan. Di mana kampung Juma gua tanya? Makassar. Hah? Oh, Makassarnya dari mana? Makassar luas, Bro. Iya. Kau tahu saja kamu di situ. Saudara apa? Nenek mu. Iya, saudara. Nenek mu kiper RT, nenek mu kiper dasar Woten. Tapi karya kalau orang miskin dia sudah bukan saudaranya, tapi kalau orang memang itu lah saudaranya. Begitu memang kebodohan, ketololan. Ini memang kalian ini aduh. Saudara, saudara, saudara. Tidak punya otak. Si Kifli ya. Otaknya tidak dipergunakan. Kadang kasihan aku lihat dia kawan. Sudah kecil otaknya, tidak dipergunakan lagi. Dan dia punya nanti ada itu yang congor aja yang besar. Daripada kamu punya otak tapi tidak digunakan. Mendingan kecil otak masih digunakan. Ini kau punya otak tapi tidak digunakan. Kapan kau punya saudara Juma? Ngaku-ngaku nenekmu kiper, saudara. Nenekmu kiper. Gak tahu tinggalnya di mana sih Juma di Makassar. Gak kecipratan cuan kok ngaku-ngaku saudara. Umat Juma pakai gambar orang aja, tidak percaya diri. Dijadikan sapi perah aja kok ngaku-ngaku ngaku-ngaku saudara. Halo Kipli, kasihan kali kami menyaksikan. Biasa ya, jelas saudara lah. Daripada kalian ini memang ilmu kok. Selene mu kiper. Punya otak tapi tidak digunakan. Mending kecil otak saudara digunakan. Artinya dia itu mengakui dia kafir. Dan kerjanya cuma menfitnah, menfitnah jelas-jelas dia yang makan anjing, biar anjing orang lain dilempar deh. Jangan sebut-sebut dong, masa lu sebut-sebut Juma di sini? Siapa yang sebut? Lu tadi bilang piara itu lo. Lu apa? Apa namanya? Kalian piara anjing makan anjing loh. Kan sebut-sebut Juma. Kalian semuanya makan anjing. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Piara apa? Langis bombay, langis kipli kawan sendal ini. Piara apa? Otaknya tidak digunakan. Piara apa? Mendingan kita itu kecil tapi gunakan, tapi kalian punya otak. Tadi piara apa namanya? Namanya apa? Otak ikan. Piara apa? Udang. Otak udang. Otak udang. Udang. Otak dicampur tai. Otak kalian itu dicampur tai. Oh, cuma begitu. Otaknya campur tai ya? Iya, otakmu campur tai. Cuma. Woi, hebat ya. Otak udang. Cuma. Otak udang. Otaknya bercampur. Otak udang. Otak udang, otak tai. Itu kata si Mata RT ya. Rekam-rekam si Mata RT bilang itu cuma otak tai. Rekam orang kamu yang direkam kok malah rekam ya, rekam ya. Otak tai. Kamu malah bilangnya orang direkam. Orang mengkabarkan omongannya orang. Otak tai. Oh tuh kan bilang cuma tai tuh. Mohon maaf. Ya kamu itu makan tai. Tuh katanya cuma makan tai tuh. Kamu yang makan tai. Tuh, katanya cuma makan tai tuh. Punya otak tidak digunakan. Tuh, katanya cuma otaknya tidak digunakan. Kamu tuh otaknya tidak digunakan. Rekam-rekam tuh. Tuh, katanya otak cuma tidak digunakan katanya. Ih, kamu tuh. Bicara kitabnya sendiri.
Oh, Juma katanya Juma otaknya enggak digunakan. Itu kamu tuh otaknya otak. Oh, katanya Juma otaknya enggak digunakan. Oh, begitu ya ternyata Juma ya. Kamu kan majikannya anjing. Oh, Juma kayak anjing. Oh. Silakan. Oh, katanya kamu Juma. Aduh, Juma jangan gitu dong, Ma. Enggak boleh sama Gurunda begitu. Percaya kalian kawan. Enggak boleh dong sama Gurunda gitu. Oh, tuh Juma, kamu Juma katanya Juma anjing katanya Juma tuh. Al-Qur'an itu bukan 100% Juma katanya kamu tuh otaknya enggak ada katanya. Islam enggak ada tuh. Kalau memang Zumamu itu Nur Haji, berhala Zumamu itu muslim, seharusnya dia udah dari dulu bertobat tuh, meminta maaf kepada Bu Yuni. Kalian tuh meminta maaf kepada Bu Yuni. Kalian tuh yang bertobat. Dia yakin benar dia akan hidup selamanya. Dia benar akan hidup selamanya. Kenapa enggak minta maaf? Kenapa enggak minta maaf kepada yang dia kafirkan? Semua yang di muslim yang dia kafirkan, kenapa dia enggak minta maaf? Semua muslim yang dia serigalakan, semua muslim yang dia ularkan, seharusnya dia memohon maaf ke dia. Apa kamu? Bahkan kau perlakukan si Zuma berhalamu itu melebihi Rasul. Rasul itu bahkan bisa salah, bisa keliru. Sementara Zuma berhalamu itu nggak boleh salah. Nggak ada dari apapun yang dia katakan itu kau sebut keliru. Boro-boro mengatakan apa yang disampaikannya itu adalah dusta. Sejak kapan mualaf-mualaf itu dikatakan kepada yang tidak pernah murtad? Siapa yang mengajarkan kau tentang teori itu? Itu namanya mulung cuan dengan mengkriminalisasi istilah mualaf. Kalau kamu memang menginginkan mualaf-mualaf itu menjadi di sini ada yayasan Saifuddin Ibrahim, Kofin Solo. Bahwa Saifuddin Ibrahim kau mualafkan, jadikan komoditi itu Saifuddin Ibrahim. Dia punya yayasan. Siapa yang justru tidak seperti Saifuddin Ibrahim itu paksa jadi mualaf memulafkan orang? Bukan kenapa cuma kau tidak doakan Saifuddin Ibrahim jadi mualaf supaya kau bukan bisa narik cuan dari Saifuddin Ibrahim. Kau bisa kasih sedekah kepada Saifuddin Ibrahim yang udah mualaf. Kenapa justru seperti yang lain-lain yang bukan mualaf dipaksa jadi mualaf? Itu apa sasarannya itu? Meramaikan yayasan mualaf. Iya, meramaikan yayasan mualaf. Sejak kapan yang tidak pernah murtad itu tidak pernah lockout terus disebut login? Orang enggak pernah dia keluar-keluar. Kok paksa dia ngoce harus aja masuk? Sendiri. Ngoce aja dari, sendiri. Dari mana? Gak dari mana percaya. Itu? Dari mana itu? Rasulullah kapan mengajarkan hal seperti itu? Terus Rasulullah para nabi itu siapa yang mualafin? Hah? Rasulullah saat masuk Islam kok bilang dimualafin juga? Para nabi itu dimualafin juga. Pelacur. Ada berapa banyak yang dimualafin? Kenapa lo Ismail? Kenapa lo? Pelacur, diam lo. Sejak zaman Nabi Adam. Kenapa? Sejak zaman gigolo, Nabi Adam gigolo. Sampai hari ini ada berapa tunggu itu. Umat Islam? Kamu sudah dilapor, ya? Sudah kamu dilapor, sudah ditahu kamu. Lu biar ada Juma di mana? Lu biar ada Juma. Lu biar ada Juma di mana? Seperti ini. Lu biar ada Juma. Seperti ini yang dilakukan oleh berhala zaman itu. Eh gigolo, lu piarannya ya? Biar ada Juma ya? Ada. Ah, lu biar ada Juma. Kau ke alam kubur sana, mualafin para nabi, para rasul tuh. Lu gigolo ya? Islam dari zaman Adam sampai hari ini. Pelacur laki-laki lu. Ah, kau ke sana tuh. Bawa tuh berhala Zumamu tuh. Mualafin semuanya. Saya mau lihat kau dapat biar cuan aja dia berdebat dua lu ngapain ikut campur lu bencong lu. Bang Zuma itu enggak mau menjamin keaslian Al-Qur'an dan betul Al-Qur'an yang dia Nabi. Dia itu ada ya. Biar aja dia berdebat dua lu ngapain ikut campur lu. Dia ada ya. Makassar ngaku Makassar lu tukang soto lu. Al-Qur'an berupa ada. Karena surah 279 mengatakan celakalah orang yang menuliskan kitab suci dengan tangan. Apakah Al-Qur'an dengan tangan? Iya. Yang Bang Juma itu kau menikmati sekali kebenaran. Ya, kau menikmati sekali ya bahwa Rasulullah pun diolok-olok. Dikatakan Bang Juma lah yang memualafkan Rasul.
Bang Zumalah yang memualafkan Nabi. Bukan ya, sama Pak Tijo. Kau menikmati loh olok-olokan itu ya. Kau menikmati Rasulullah para Nabi, para umat Islam di zaman terdahulu. Ya. Bukan kalian itu para diolok-olok dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara mengklaim Bang Zuma yang memualafkan dia itu, eh, pelacu, itu adalah orang-orang dari mereka, tapi kau aminkan itu orang-orang dari mereka, tapi kau nikmati. Kok banci lu? Kenapa lu sama perempuan lu? Sembah itu tuan lu. Lu apanya Zuma, piaraan Zuma lu? Sembah itu kontolnya tuan lu. Sakit hati karena teman homonya ya lu ya. Bang Zuma, udah balik. Itu Yesus itu kalian itu ikut ayo ketemu. Bodoh jangan ngomong. Tuh lu kecil. Saya saudaranya Bang Zuma. Saudaranya Bang Zuma. Saudara dari mana lu? Saudara apa lu? Saudara ngaku-ngaku lu. Di mana rumahnya Zuma? Siapa nama asli Zuma? Dau siapa nama aslinya? Di goa setan. Siapa nama aslinya? Eh setan, saya. Siapa nama aslinya? Masa Zuma lu bilang setan? Setan. Ah, setan ya, Zuma setan ya. Oh, Zuma setan. Tahu enggak bahasa Bugisnya? Tahu bahasa Bugis? Tahu bahasa Bugis? Oh, Zuma itu aslinya setan namanya. Tahu bahasa Bugis? Tahu. Oh, bahasa aslinya kata bahasa Bugisnya Zuma itu aslinya setan. Kamu sembah saja. Oh, Zuma itu setan aslinya bahasa Bugisnya Zuma itu aslinya setan. Oh, Pandora. Aslinya otom sembah. Pantas. Oh, si Zuma sembah setan. Kalau berak Yesus, oh, semua berak siapa? Berakin lu. Yesus berak, kamu semua. Oh, si Juma katanya berakin si Ismail nih. Ah, lu punya toa mah enggak kedengeran. Eh anjing. Eh Juma dibilang anjing enggak boleh lu. Eh itu kontolnya Yesus. Eh masa Juma dibilang kontol? Kontolnya Yesus. Lu masa Juma dibilang kontol? Kontolnya Yesus kau sembah. Kontolnya Juma kenapa Juma dan Juma? Kalau berak Yesus kau sembah. Oh ternyata beraknya Juma disembah juga dengan umatnya. Tainya Yesus kau sembah. Oh tainya Juma. Tainya Yesus, kayaknya Juma itu siapa itu? Yesus, 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 Yesus. Oh, Juma, Juma, Yesus, 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 kayaknya. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kau sembah itu kalau berak Yesus. Sembah itu Yesus kalau berak. Oh, si Juma kalau berak disembah ya. Bagaimana baru tahu kalau berak Yesus kalau beraknya Yuma katanya mau disembah muslim ya, dengarkan ini katanya si Ismail juga makan beraknya Juma. Kalau berak Yesus kau sembah tainya. Oh beraknya beraknya Juma mau dimakan. Kalau Yesus berak heeh Yuma berak Yesus Yesus berak. Oh Juma berak Yesus berak Juma berak dimakan sama Ismail gitu. Kau kau juga sembah anunya Yesus, tainya Yesus. Oh Juma, Juma punya berak dimakan sama umat-umatnya, umat Juma. Tainya Yesus, oh, tainya Juma. Oh, tainya Juma disembah. Tidak malu, tidak malu. Tidak malu, Juma disembah juga. Juma, tidak malu dia kata di sini ya mal. Oh, tainya Juma disembah loh ternyata. Cari koinnya. Ternyata cari koinnya. Kayaknya enggak malu. Enggak malu. Enggak malu dengan teman-teman sering. Enggak malu. Enggak malu cari koinnya. Cuma disembah tainya. Enggak malu cari koinnya dari Juma. Katanya Juma saudara Juma tapi enggak tahu Juma tinggal di mana. Enggak malu. Nama asli Juma aja lu enggak tahu. Enggak malu. Siapa nama asli Juma? Iya. Enggak malu ya. Siapa nama di Juma? Enggak premi, enggak usah. Siapa nama di Juma? Tanya. Lu tahu enggak asli Juma? Jolimi umat manusia itu artinya. Saya asli Makassar, saya tanya. Gua mau nanya sama lu, lu sembah Juma. Kamu itu
siapa? Kamu siapa? Siapanya Juma? Saya asli Makassar. Kamu siapa? Makassar mana? Lu gak tahu rumahnya si Juma? Saya di Goa, di Goa. Di mana Goa? Goa, Goanya gua apa? Gua Ira. Anjing lu. Gua mana? Lu masa Juma bilang anjing lu dia lu? Gila lu, gak boleh ya? Gila lu. Kalau Yesus berak. Gak boleh ya? Masa si Juma bilang berak. Kalau berak Yesus kamu sembah. Masa ada Tuhan berak mencari. Masa si Juma berak bilang berak. Yesus. Kalau Tuhanmu berak kau sembah. Si Juma berak katanya disembah, dimakan malah sama umat-umatnya ya. Waduh, lu ketahuan berak. Kau sembah. Juma berak terus dimakan sama Ismail. Sembah itu Yesus. Kalau dia berak. Oh, Juma punya berak juga ikut dimakan. Jangan itu kedelai itu, kedelai itu dia colo-colo. Itu kedelai itu dia colo-colo. Oh, ternyata selain umat Juma ini dibilang apa di sini ya, temanya? Beraknya si Juma ikut dimakan juga nih sama si Nurhatija. Kedelai, kedelai itu dia colo-colo itu. Sembah itu tainya Yesus. Oh, si Juma mau disembah katanya. Sembah itu Yesus. Oh, Juma kau mau disembah katanya. Kalau berak Yesus. Kalau sembah Yesus, tinggal baca aja temanya. Yesus, kau sembah. Kalau Yesus, tinggal baca temanya. Temanya adalah umat Juma. Umat Yesus itu kau sembah. Tainya Yesus kau sembah. Tainya Yesus kau sembah adalah. Tainya Yesus kau sembah. Tainya Yesus kau sembah. Umat Juma sama dengan itu kedelai dia colo-colo. Kedelai dia colo-colo. Kedelai dia colo-colo. Bukan kedelai. Umat Juma sama dengan Yesus kau sembah. Umat Juma sama dengan kau sembah. Tainya. Umat Juma sama dengan kalau berak Yesus. Umat Juma sama dengan berak. Kalau Yesus. Umat Juma sama dengan. Kalau Yesus. Kalau menyerang pribadi jangan menghujat Tuhan. Iya lo nggak boleh lo menghujat Tuhan. Kamu cari kau yang gara-gara Juma. Kau cari Juma. Kau cari kau yang. Kau cari kau yang. Kau cari kau yang dari Juma. Boleh masa dibilang umat Juma tahi. Tadi nggak boleh ya. Kalau tahinya Yesus nggak boleh. Aduh kan umat Juma sama dengan jadi Ismail. Umat Juma sama dengan Bu Yuni. Kok Bu Yuni diam aja loh. Kok kira menghujat Tuhan. Oh, sampai ngapain Juma sama dengan